Pemerintah daerah melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sidrap dan Dinas Kesehatan akhirnya memutuskan untuk memulangkan 48 klaster umroh yang selama ini menjalani masa karantina di Rusun Batu Lapa, Kabupaten Sidrap. Proses pemulangan berlangsung hari ini, Jumat 3 April 2020, dengan dibantu oleh tim COVID-19 Sidrap. Hal tersebut disampaikan juru bicara penanganan COVID-19 Sidrap, Ishak Kenre. 48 klaster umrah inkut dengan 2 orang ODP yang pernah kontak dinyatakan sehat alias tidak terpapar COVID-19. Hasil rapid test serta pemeriksaan kesehatan secara berjenjang menunjukkan 48 klaster umrah tersebut negatif dari COVID-19. Dengan demikian, pemerintahan daerah melalui tim COVID-19 memutuskan 48 orang ini dipulangkan ke rumah masing-masing untuk selanjutnya tetap menjalani masa isolasi mandiri di rumah masing-masing. Menurutnya, sebelum proses pemulangan 48 klaster umrah tersebut, tetap diberikan edukasi termasuk menyediakan petunjuk teknis mengenai protap isolasi mandiri di rumah. Meskipun dipulangkan, mereka tetap harus patuh menjalankan masa isolasi sampai 14 hari ke depan, dihitung dari hari pertama menjalani isolasi di rusun. Ada sanksi bagi mereka yang tidak patuh. Jika dilanggar, maka akan dipulangkan kembali ke rusun. Erwin Parolai, AJP News.